Halo Sobat YouTube, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan channel Mandala Army. Pembinaan fisik dalam satuan tempur tentu selalu rutin dilaksanakan agar fisik prajurit tetap terjaga. Menjaga fisik dengan melakukan olahraga, diantaranya lari, tentunya membuat fisik setiap prajurit semakin jos dan selalu siap digunakan. Pada daerah aman, prajurit senantiasa selalu melatih kemampuan dasar militer dan tentunya juga fisiknya. Pada video kali ini, kegiatan olahraga Batalion Infanteri 726 Tamalatea melaksanakan pembinaan fisik dengan berlari dalam hubungan kelompok atau platon. Jarak yang mereka tempuh untuk pembinaan 10 sampai 15 km. Setelah sampai di titik finish, biasanya akan ada tambahan yaitu latihan penguatan otot perut dan otot lengan. Seperti yang sahabat lihat di video. Setelah latihan dan ditutup dengan pelemasan, para prajurit melanjutkan kegiatan olahraga lain, seperti bermain bola kaki. Dan terakhir tentunya melepaskan lelah dengan mandi di lautan. Nah, bagaimana sahabat YouTube? Semoga video ini bisa menjadi gambaran buat rekan-rekan yang ingin mengabdikan diri menjadi seorang prajurit. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, Brapo TNI.